别急,别急，别急，还有我。 Meskipun Xiao Yan telah lama mengetahui dari tuannya Jin Long King bahwa esensi darah Kaisar ini Su Suiying tidak dapat dihindari. Ketika Su Suiying mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memiliki garis hitam. Mulai dari mengalahkan tujuh penjaga, keduanya menyerap masalah yang disebabkan oleh Yin dan Yang hitam dan putih, dan kemudian mendapatkan kerangka menakutkan di ruang batu. Bayangkan bahwa ini adalah hasil dari upaya bersama mereka tetapi pada akhirnya, lebih murah untuk Su Suying dan Xiao Yan juga menenggelamkan matanya. Um, Xiao Yan, yang awalnya sakit, juga sangat gembira ketika mendengar bahwa Su Suying mengambil darah kaisar tetapi harus membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri. Mengapa tidak ada jejak klan Xiao di benua Dodi? Dan apa yang Su Suying dan yang lainnya jaga, misteri yang belum terpecahkan selalu membingungkan Xiao Yan dan sekarang mendengar Su Suying mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menoleh dan menatapnya. Dia pasti tahu sesuatu. Apa hubungan antara kamu dan keluargaku? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Jika dia tahu alasannya, akan lebih mudah untuk berjalan di benua Dou dan dia tidak akan seperti lalat tanpa kepala. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu ini untuk saat ini. Su Suying juga menolak secara langsung. Benar saja, itu masih tidak berhasil. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tatapannya yang berapi-api juga mereda. Lalu perjanjian apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan juga kembali normal dan berkata kepada Su Suying. Meskipun tuannya mengatakan bahwa jika saya bertemu seseorang yang memiliki garis di dahi Anda ketika saya pergi, saya akan membawanya kembali ke keluarga dengan cara apapun, dan kami akan melindungi hal-hal yang sangat penting dan mengembalikannya kepada Anda. Su Suying berkata sedikit, pada saat itu, esensi darah merah darah yang tergeletak dengan tenang di tangan batu gioknya juga dikumpulkan ke dalam botol batu giok olehnya. Dan esensi merah darah dan darah tampaknya tergeletak di botol batu giok dengan sangat baik, berperilaku. Setelah melakukan semua ini, Su Suying melanjutkan. Namun, hal-hal yang kita jaga melibatkan terlalu banyak, dan kamu tidak dapat melawannya saat ini. Su Suying juga sedikit mengernyit, meskipun mengatakan ini memang memiliki beberapa pukulan bagi Xiao Yan. Tetapi kenyataannya adalah dia masih terlalu lemah, beberapa hal masih belum diketahui. Lalu apa maksudmu? Xiao Yan juga berkata dengan marah. Jenis obat apa yang dijual Su Suying di dalam labu? Dia dulu memiliki kekuatan untuk menekan Xiao Yan sebelumnya, dan sekarang dia telah mengambil darah kaisar sendirian. Misteri antara dia dan klan Xiao belum dijelaskan dengan jelas, dan Xiao Yan memang sedikit marah. Su Suying juga sepertinya menyadari perubahan wajah Xiao Yan yang tiba-tiba dan kemudian angkat bicara. Namun, saya percaya bahwa mereka yang dapat diakui sebagai tuan oleh peri api pasti tidak biasa-biasa saja. Ini seratus tahun, dan seratus tahun dari sekarang. Jika Anda mencapai dosian, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi benda itu. Anda dapat membakar daun teratai ini untuk memanggil saya, dan saya akan membawa Anda. Kembalilah, beritahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, dan biarkan Anda mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Jika kamu tidak mencapainya, maka itu berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya aku secara alami akan membawa benda itu untukmu, dan kamu akan terus menjadi anakmu yang hilang. Su Suying berkata bahwa si hijau platform lotus yang diinjak oleh kaki gioknya adalah lotus. Ye, lalu terbang lurus ke arah Xiao Yan. Mengambil daun teratai, perasaan sedingin es melanda, dan kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam ring, seolah-olah dia dengan hati-hati melihat apa yang dikatakan Su Suying. Umur orang normal adalah 100 tahun, tidak termasuk kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Dan umur Doudi yang kuat juga cukup panjang, 100 tahun hanya seperlima. Dan penampilan Doudi yang kuat, di juga akan bertahan hingga mencapai 400. Itu hanya akan menua setelah beberapa tahun. Kaisar Dou memiliki rentang hidup yang panjang 500 tahun. Dikatakan bahwa rentang hidup menerobos Dou Immortal akan terus meningkat hingga seribu tahun. Dalam seratus tahun, itu akan cukup bagi orang normal untuk menembus empat atau lima bintang berdasarkan Dou di asli. Tetapi ini hanya untuk orang normal. Sangat sulit untuk meningkatkan setiap tingkat pembangkit tenaga listrik Dou di. Ini bisa memakan waktu beberapa tahun dalam jangka pendek dan beberapa dekade dalam jangka panjang kekuatan Xiao Yan saat ini adalah puncak dari bintang tiga Dou Di, dan dia masih cukup jauh dari Dou Xian itu. Akibatnya, perjanjian seratus tahun hanya seperlima dari waktu untuk Dou Di yang kuat, tetapi itu akan segera berlalu. Xiao Yan baru berusia tiga puluhan sekarang, bahkan setelah seratus tahun, dia masih terlihat seperti anak muda, yang merupakan saat yang tepat untuk berkultivasi. Mengapa kamu tidak berjanji saja padanya? Xiao Yanzi, kamu juga harus tahu bahwa terobosan dari puncak Samsung Dou di Kedou Xian dalam 100 tahun hanyalah omong kosong bagi orang lain. Tetapi kamu berbeda. Kamu sedang berlatih Fen Jue, kamu dapat membuat kemajuan berkelanjutan dengan kekuatan api suci. Kesepakatan ini bukanlah ide yang buruk. Raja Naga Emas adalah keluarga naga, dan Raja Naga Emas memiliki kekuatan darah paling murni baginya, seratus tahun waktu hanyalah waktu tidur siang. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Benar saja, masa hidup binatang dan naga itu sangat panjang. Bagaimana menurutmu, Su Suying memandang Xiao Yan yang kulitnya terus berubah? Saya berjanji kepadamu, seratus tahun janji. Xiao Yan juga menatap Su Sueying sambil tersenyum. Beberapa hal harus dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Poin ini tidak membutuhkan Su Sueying dan tuannya, Jin Longwang, untuk memberitahu Xiao Yan bahwa Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang telah dia derita di benua Dodi tidak ingin datang lagi. Kalau begitu, sudah beres. Su Sueying juga senang melihat keadaan ini. Jika tidak, jika Xiao Yan bersikeras untuk memperdebatkan darah kaisar maka perang pasti akan terjadi. Meskipun dia tidak takut pada Xiao Yan, itu selalu terjadi. Kasus orang-orang dari keluarga Xiao, bahkan jika mereka sedikit lebih lemah. Bum-bum-bum, saat mereka berdua berbicara, ruang batu itu bergoyang seolah-olah akan diinjak. Dalam hal ini, gadis kecil itu akan mengambil langkah pertama dan akan ada periode kemudian. Susu Eying berkata, Teratai hijau di kakinya juga memancarkan semburan api cian, membungkus Su Suying, dan kemudian dia merobeknya, ruang kecil dengan tangannya, seutas asap, memasukinya dan menghilang ke ruang batu. Selama tinggal, menerobos ke Sian dalam seratus tahun, saya pikir itu omong kosong. Saya secara alami akan menanggung hal itu untuk Anda. Su Suying bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memasuki celah ruang. Namun, Kata-kata ini didengarkan oleh Raja Naga Emas tanpa sepatah kata pun, dan kemudian diteruskan ke Xiao Yan apa adanya. Berengsek, bagaimana dengan menyontek tenaga kerja dan modal, Xiao Yan juga geram saat mendengarnya. Hahaha, Xiao Yan Zi, jangan khawatir. Aku berkata bahwa kamu dapat mencapainya jika kamu bisa. Pada saat itu, wanita sombong ini harus memeriksamu kembali. Raja Naga Emas juga tertawa keras. Xiao si Yan sedikit marah, dan kemudian dia tenang setelah berkultivasi. Senyum cerah muncul di wajahnya yang awalnya jelek, dan dia perlahan membuka mulutnya sambil menatap tempat Su Sueying menghilang. Karena kamu pikir aku tidak bisa mencapainya, maka aku akan menunjukkannya padamu. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menggertak orang miskin. Belum lagi 100 tahun, Tuan. Ayo pergi juga. Karena darah kaisar telah diambil, runtuhan akan runtuh. Xiao Yan juga melihat ruang yang akan runtuh, dan kemudian melambaikan telapak tangannya. Banyak bahan obat berharga di dalamnya. Kamar batu menerima cincin di jarinya. Pergilah, Yanzi kecil. Kamu benar-benar meninggalkan barang berharga di sini. Raja Naga Emas juga tertawa dan memarahi. Mungkinkah? Mendengar ini, Xiao Yan juga melihat sekeliling ke ruang batu yang kosong. Dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat di mana kerangka beku itu berada. Kerangka yang awalnya beku juga perlahan-lahan meleleh setelah susu pergi. Darah kaisar yang menyediakan energi diambil, kerangka itu juga kehilangan vitalitasnya dan suram. Kekuatannya itu benar. Kerangka pria kuat yang sekuat puncak kaisar bintang tujuh do juga akan sangat berguna di masa depan jika tidak ada yang lain. Hanya membangkitkan dan memurnikan tubuh, kerangka kaisar ini bagus. Hal yang tidak dapat ditemukan, ditambah dengan bahan tirani lainnya. Jika pemurnian berhasil, kekuatannya juga menakutkan. Raja Naga Emas juga melihat kerangka lengkap putih giok dengan serius. Kebangkitan, mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga tertegun sejenak. Lalu dia teringat sebuah peristiwa penting di benua Doki. Sekarang aku hanyalah jiwa yang tersisa, dan bahkan dari sudut pandang tertentu, bahkan jiwa yang tersisa tidak sedikit pun. Jika bukan karena keanehan makam surgawi, aku akan menghilang antara surga dan bumi sejak dini. Kebangkitan saya khawatir itu tidak mungkin. Apakah benar-benar tidak ada cara? Setidaknya aku tidak tahu bagaimana cara menghidupkanku kembali. Mungkin Daudi yang legendaris bisa melakukannya. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memandang Xiao Yan di depannya. Senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan berkata, Kamu dapat mencapai pencapaian seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan darah. Jujur saja, itu sudah itu membuat saya cukup bersyukur. Anak laki-laki dari klan Xiao saya selalu luar biasa. Xiao Yan masih ingat saat dia bertemu leluhurnya Xiao Xuan di Tianmu. Dan dengan bantuan yang terakhir, dia mendapatkan kembali kekuatan garis keturunan keluarga Xiao, dan kemudian melangkah ke jiwa kaisar dengan bantuan leluhurnya. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku mengingat pemandangan saat aku berada di langit. Tuan, ketika saya berada di benua Doki, saya kehilangan seorang leluhur. Jika saya ingin menghidupkannya kembali, tuannya sendiri, Raja Naga Emas, juga orang yang benar-benar dapat dipercaya jadi Xiao Yan memberikan semuanya. Hal-hal di zaman kuno tidak relevan, dan tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berkultivasi ke tingkat Dou Di. Ketika leluhur Xiao Xuan mencapai puncak mendiang bintang sembilan Dou Seng, dia mencoba menyerang tingkat ilusi itu. Tetapi pada akhirnya namun, dalam kegagalan yang berulang-ulang itu, para leluhur juga membuat penemuan. Saat itu, Kekuatan para leluhur sudah cukup untuk benar-benar memukul Kaisardo. Namun, setiap kali para leluhur hendak menerobos penghalang, perasaan hampa akan muncul dari lubuk jiwa. Perasaan hampa ini, biarkan leluhur memahami bahwa dalam proses menyerang tingkat Kaisardo, saya tampaknya kehilangan sesuatu. Hal semacam ini sangat penting. Jika saya bisa mendapatkannya, menerobos ke Kaisardo seharusnya tidak salah. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, jumlah informasinya agak besar. Dan kemudian dia sedikit mengernyit, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan dalam benaknya. Yanzi kecil ini berasal dari pesawat yang sama dengan Kaisar Kuno Tuoshe. Dengan hubungan hidup dan mati antara Raja Naga Emas dan Tuoshe, wajar untuk mengetahui bahwa benua Doki tidak memiliki sumber ki asli untuk menyerang Kaisar. Kekuatan tidak tidak ada untuk pesawat atas seperti Dou di kontinen. Apalagi benua Doki adalah dataran rendah. Semua budidaya dimulai dari bawah Doki. Douze, Dosi, Do Dadosi, Douling, Douwang, Douhuang, Douzong, Douzun, Douseng, Doudi. Di antara begitu banyak peringkat, Xiao Yanzi, leluhur Xiao Suaneng, berkultivasi ke puncak benua Doki puncak mendiang bintang sembilan Dou Seng dan menemukan bahwa dia masih kekurangan sumber ki yang vital untuk menyerang Kaisar Dou. Baik, cukup untuk melihat mengingat kehebatan orang ini. Bahkan dengan mata kritis Raja Naga Emas, dia tidak bisa tidak menghormati Xiao Yanzi, leluhurnya. Kebangkitan bukanlah hal yang mustahil. Memurnikan tubuh adalah keterampilan apotekermu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, Mata Xiao Yan juga menjadi panas. Leluhur Xiao Xuan memiliki semacam rahmat untuk Xiao Yan. Tiga transformasi misterius api surgawi, kekuatan api yang menakutkan terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan mendesak pembuluh darah di tubuhnya, dan sebuah rune misterius perlahan muncul di dahinya. Rune Xiao Clan yang misterius muncul, dan kemudian titik cahaya abu-abu kecil juga jatuh dari dahi Xiao Yan ke telapak tangannya. Melihat jejak kehidupan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, menundukkan kepalanya, dan melirik Raja Naga Emas yang melayang di depannya. Tanda kehidupan abu-abu ini sangat mengesankan sejak Xiao Yan berada di langit melihat tempat di mana Xiao Xuan menghilang. Dia bergumam rendah dan segera mengulurkan telapak tangannya dengan lembut menghadap ke ruang kosong dengan pegangan dan dengan cengkeraman telapak tangannya, titik cahaya abu-abu tak terlihat yang tidak dapat dilihat orang biasa sama sekali muncul di tangannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Jejak kehidupan semacam ini, hanya jiwa yang melangkah ke kaisar, hanya orang-orang kuat di alam dapat melihatnya, jika tidak, bahkan jika dia sendiri telah mencapai tahap akhir dari bintang Sembilan Dou Seng, dia tidak akan dapat merasakan keberadaan misterius dan misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan yang asli pada dasarnya dalam kekacauan, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang pernah mendominasi benua Doki benar-benar hilang di dunia ini. Bagian ini bukan masalahnya. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberi Xiao Xuan kehidupan lagi, tetapi metode ini bahkan Xiao Yan yang jiwanya memasuki ranah kaisar ketika dia berada di benua Doki, tidak dapat melakukannya. Mungkin, ketika dia benar-benar memasuki ranah Doudi yang legendaris di masa depan, dia akan melakukannya. Dapat melakukannya. Di telapak tangannya, jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik, dan ratu masuk ke alis Xiao Yan, dijaga oleh kekuatan jiwanya yang besar seperti surga dan bumi. Mungkin, setelah waktu yang lama, Pria ini memberikan segalanya untuk keluarga Xiao orang tua itu juga bisa muncul kembali di dunia. Ini selalu menjadi semacam harapan, meskipun jauh, itu membuat hati orang terbakar. Namun, meskipun Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Suan pada awalnya, tetapi sekarang Xiao Yan telah menembus belenggu Doudi, berhasil dipromosikan menjadi Doudi, dan kekuatan jiwanya juga meningkat saya percaya bahwa kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak akan menjadi omong kosong. Tuan, bahan apa yang Anda butuhkan untuk memurnikan tubuh di benua Doudi ini? Xiao Yan juga menemukan bahwa benua Doudi dan benua Doki tidak biasa. Jadi dia tiba-tiba teringat apa yang telah dia janjikan kepada leluhur Xiao Xuan dan kemudian berkata langsung. Oh, ya.